programmer. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang cara membuat artikel jurnal menggunakan program RStudio. Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio Cloud. Jadi kita akan menggunakan program RStudio Cloud dalam membuat artikel jurnal. Jadi saya akan menjelaskan salah satu package yang dapat digunakan dalam membuat artikel atau jurnal dengan menggunakan program RStudio. Package yang digunakan adalah package New York Times. Jadi tentu kita perlu menginstal terlebih dahulu untuk menggunakan package New York Times. Jadi package New York Times saya sudah install, jadi saya akan memperlihatkan package yang digunakan. Jadi kita klik package, kemudian kita klik install. Kita klik package, kemudian kita klik install, kemudian kita mengetik huruf Q, kemudian I, kemudian akan muncul package New York Times. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita klik install. Jadi saya klik cancel karena saya sudah menginstal package New York Times. Selanjutnya setelah kita menginstal, kita klik file. Jadi kita akan menggunakan package R Markdown. Kemudian kita klik new file. Selanjutnya kita mengklik R Markdown. Kemudian kita klik from template. Akan muncul beberapa package yang sudah diinstal. Kemudian kita memilih atau mengklik New York Times, kemudian atau Illinois Class Journal Format. Kemudian kita dapat menuliskan nama, misalkan sesuai project, misalkan jurnal atau artikel. Kemudian kita klik OK. Jadi contoh untuk pembuatan artikel atau jurnal saya sudah tuliskan, dan setelah kita mengklik OK akan muncul tampilan dari R Markdown. Kemudian akan muncul title, kemudian format, kemudian abstract. Jadi kita bisa mengcopy, misalkan judulnya adalah persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Jadi di bagian format adalah judul, misalkan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Kemudian di bagian abstrak untuk paragraf pertama. Kemudian jadi yang saya blok ini adalah paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua yang saya blok, jadi ini merupakan bagian abstrak. Kemudian kita bisa menuliskan atau mengganti tahun, kemudian tanggal atau bulan. Kemudian di bagian author adalah nama penulis, misalkan di bagian name nama, kemudian affiliate misalkan nama universitas. Kemudian di bagian keyword atau kata kunci, misalkan kata kunci adalah persepsi, kemudian mahasiswa dan daring atau pembelajaran daring. Kemudian terdapat nama jurnal, misalkan tutorial program R. Kemudian terdapat volume, semester, kemudian tahun. Kemudian kita dapat menambahkan URL. Ini merupakan beberapa tahapan dalam membuat artikel atau jurnal. Ini merupakan sintaks ketika kita sudah mengklik package New York Times. Kemudian kita dapat menuliskan misalkan kata pendahuluan. Jadi kita bisa mengcopy ke bagian pendahuluan. Jadi ini
salah satu contoh untuk pendahuluan, misalkan pendidikan merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan seterusnya. Setelah kita menuliskan pendahuluan, kita bisa mengklik save, kita menyimpan terlebih dahulu, kemudian kita mengklik need untuk mengecek tampilan artikel atau jurnal. Kita klik need, kita coba cek, kemudian akan muncul dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah tampilan dari PKJX UAK Times. Jadi terdapat judul persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring, kemudian penulis pertama, penulis kedua, selanjutnya muncul abstrak, kemudian keyword kata kunci, kemudian pendahuluan, misalkan tadi dua paragraf. Jadi ini merupakan tampilan dari PKJX UAK Times. Jadi salah satu PKJX yang dapat digunakan dalam membuat sebuah artikel jurnal yaitu PKJX UAK Times dan menggunakan PKJX R Magnum. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara membuat artikel jurnal menggunakan program RStudio Cloud. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.